Ini kali lah hidup awak nih. Kok gini kali lah nasib Ujon, Jon? Hanya untuk nyambung hidup. Aduh. Yang bisa aku makan cuma ubi. Aduh. Kayak gini kali lah. Tiap hari pengen makan enak. Gak bisa. Pengen makan nasi goreng aja gak bisa. Yang penting aku bisa nyambung hidup dengan si ubi ini. Oh, sehat kok. Tenang, kau nanti sore aku ajak jalan-jalan. JJS kita ya. Kau tenang aja dulu sini. Mau istirahat dulu awak. Kumpulkan tenaga, tidur siang. Aduh. Perut lapar, mata ngantuk. Belet berak. Komplit semua. Tidur dulu aku. Biar semua hilang ya kan. Belet berak hilang, perut lapar hilang, semua hilang. Halo dunia, cerah kali dunianya. Mantep, banyak cewek ini kalau cerah gini. Aduh, enak bener jadi orang tua begini. Kemana aja bebas. Ternyata bukan tampang yang ngatur itu semua. Ternyata duit yang ngatur ya. Kalau begitu, aku mau jalan-jalan sore dulu. Kayak anak muda-muda lainnya. Yang bisa jalan-jalan, cuci mata. Ya kan? Seger banget. Ini dong baru siap mandi, nunggu si papi pulang. Aduh, muka aku masih polos banget. Make up dulu dah. Nungguin papi ya kan. Seger. Dik, tinggal make up. Aduh, biar si papa ntar makin cinta sama si Neng mah. Seneng makin gelis kan. Dulu papi, pensil alis mami udah mau habis nih. Ntar gue telepon si papi ntar. Tapi gak apa-apa deh, gue bikin alis dulu biar papi makin cinta sama si mami.
Pakai ini biar rapi. Ini aku baru lihat dari YouTube tutorial buat alis yang cantik seperti ini. Aduh, papi makin cinta deh kamu, papi. Kan makin cantik kan? Gini deh, namanya demi perawatan, sayang suami kan? Ya udah, gue telepon dulu si papi deh. Udah selesai kok. Oke, tambah satu. Cantik banget. Oke. Gue telepon dulu lah si papi. Aduh, bedak gue udah habis, lipstick gue udah habis, pensil alis sudah menipis. Aduh, papi, gimana sih nih papi nih? Gimana kabar dia ya? Gue telepon dulu. Lu, lu. Oh, oi ki. Oh, geter, cu. Oh, alah. Gape toh. Lu, lu, lu. Istriku yang telepon, istri nom, istri muda. Angkat dulu. Halo. Halo, Pi. Aku tahu kamu kangen kan? Ya iyalah, aku ngangen nih. Bukan, bukan yang itu loh, Pi. Lo 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 lo. Terus kalau enggak itu ya apa? Uang bedak mami habis loh, papi. Pensil alis habis, lipstik udah habis, skincare juga sudah habis. Satu lagi, bedak ketiak mami juga udah habis loh, papi. Ih, papi. Nah, bau kan loh kalau enggak. Bedak ketiak mami itu udah habis enggak pakai kan? Beli dong, papi. La 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 la. Kemarin kan udah dibeli satu becak toh. Lah masa habis? Piye sih, Dek? Iya lo, Pis. Udah habis. Muka mami udah mau berubah nih lo. Emang adik mau berubah jadi apa toh? Ya berubah jadi laki-laki lagi dong, Pi. Mana sih, papi? Mami kan dulunya laki-laki. Papi nih. Aduh, oh iya. Papa lupa kalau mami tuh dulunya laki-laki. Semenjak jumpa sama papa, mami tuh udah berubah. Ya udah enggak apa-apa. Kumisku mereng meneh, Dik. Itulah transgender mami nih. Yang mau istrinya cantik itu ya perlu modal supaya istrinya tuh cantik. Padahal dulunya tuh laki-laki. Semenjak kenal papa, papa kasih makeup langsung cantik. Enggak apa-apa, yang penting kamu cantik biar pun laki-laki. Gitu dong, Pi. Makasih banyak ya, Pi. Udah mau cukupi keperluan si mami ya. Kalau gitu kan mami kan bisa cantik lagi, Pi. Aduh. Ya udah, Mi. Mami jangan takut. Lihat nih, Pokoknya ntar lagi satu becak lagi papi kirim makeupnya ke rumah, ya. Lihat nih, banyak banget. Iya. Banyak banget kan? Ini uang papi semua, pokoknya jangan takut. Jangan takut, papi pajak uang. Semua bisa papi beli. Iya, Pi, makasih ya. Makasih. Ya udah dulu ya, Mi ya. Iya, udah. Mama. Love you. Aduh, jadi ketat karena papi. Ya lo papi, I love you too. Dadah, bye. Asyik, dapet lagi. Aduh, bisa aja istriku yang satu ini. Biarpun dia dulunya laki, sampai sekarang tetap cantik. Akibat serpisanku, duitku banyak. Aduh, nggak ada imbang, pokoknya dia di dunia ini nggak ada imbang. Imbangnya cuma satu, Lucita Lina. Jam berapa nih? Aduh, ubiku. Ubi, laper-laperku. Aduh.
gosong. Aduh, ya ampun, sekali-sekali makan ubi, gosong pula ubiku. Aduh. Bang. Perut udah kenyang, waktunya aku main-main sama si Jarwo dulu ya kan, jalan-jalan sore sama si Jarwo. Apa mobilku? Loh, minyak adanya? Apa habis minyak? Kayak mana nih? Mereka minta pertolongan mas. Gini tempatnya, kayak mana nih? Ini lagi. Lo apa ini? Telepon lagi. Siapa ya? Istriku. Oh bukan, anakku nih. Halo. Nah, di mana? Di mana posisi? Mobil mogok nih, isin dulu api ya. Kenapa bisa mogok mobilnya, Nak? Enggak kau periksa rupanya tadi pagi. Enggak. Udah lo, Pi, papi aku yang ganteng, yang bawa bensin, bawa minyak lampu, segala macem. Udah diperiksa mesinnya. Mulai kurang ajar anak papi satu ini ya. Masa papi dikatain bok bensin toh? Yaudah aja banyak cerita, Pi. Speaker di sini, Pi. Ah. Nanti dipegang lah, enggak ada lagi yang kampus kau. Yaudah, oke, OTW nih, OTW. Udah dulu. Kenapa mobil kau, Kak? Iya, Bang. Mau gak? Main cacing lo dulu sama makan gorengan. Ih, minta lah sini. Aduh, untuk kau lah. Gak perlu itu. Ah, kan gitu lah. Lapar kali aku. Dari semalam gak tau. Makan. Ya, udah lah. Makan ya. Mantap kali gorengan kau, Kak. Udah, Kak, gini aja, Kak. Daripada kau sibuk-sibuk cari montir kan, aku montir, nggak usah kau cari jauh-jauh montir. Montir aku nih, tengoklah nih, ha. Aku betul di dalam satu. Jadi, beres, betul. Serius apa montir? Serius sekali lah, kau tengoklah tempangku nih montir, ha. Apa pula nggak montir kayak gini, ha.
satu sentuhan jadi mobil kau nih. Betul. Gak percaya kau kan? Betulnya bang, satu sentuhan aku bisa betulin mobilku. Satu sentuhan aja. Hidup. Percaya kali ya kalau dibilang nih ya. Ya udah tes lah bang. Sekarang. Kalau ini masalah kecil nih sama aku nih, satu sentuhan aja jadi, ha. Saya. Dah. Tater kalau enggak percaya, hidup itu. Aku tes ya. Tes lah. Pilih kali sama aku. Wait ya kan. Hidup dia. Percaya dia bilang. Udah belum? Belum. Tater. Hidup kan? Gak percaya bilang hidup itu. Hidup. Merengkel kali. Udah kak, keluar kak. Hidup kan ini ya. Merengkel kali kok aku bilang. Pak John ya. Mantep juga ya. Ih, jelas lah paten. Satu sentuhan aja. Jadi hidup. Merengkel kali kok. Udahlah. Apa lagi? Duit apa? Duit lah, bayar. Udah siap kok. Gak ikhlas abang ini. Ih kok gak ikhlas, dimana-mana kerja itu digaji. Ini udah aku hidupin, gak perlu panggil montir ya kan. Nah. Apa nih 2000 nih? Gaya montir kayak gini 2000 kok kasih beli paket 1 GB pun gak cukup nih. Ada aja kok ya. Oh main-main kok, kalau gak kok kasih aku 100 ribu betul. Cabut pentil kau ya. Belajar kereta kopling pakai jarwo. Oke. Inilah lokasi syutingnya Wak John. Banyak makanan. Ya kan? Banyak makanan. Pokat. Pokat ini jus. Jus bisa buat jus pokat ya kan? Jus pokat. Di sana ada ubi, ya kan? Nah, ubinya bisa kita makan untuk makan siang. Ini bisa buat kita jus. Dan ini, nah inilah lokasi syuting Wak John. Banyak makanan.